satu lagi pemain keturunan yang siap membela timnas Indonesia. Sosok itu adalah Enwar El Masani, pemain muda jebolan tim Inggris West Ham United yang diketahui berdarah Maroko Indonesia. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tengah gencar menyasar para pemain keturunan untuk membela panji merah putih di kancah internasional. Para pemain keturunan yang diincar pun, utamanya para pemain muda, agar bisa membela timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Keinginan mendapat pemain keturunan yang berusia muda pun mendapat sambutan beragam dari para pesepak bola keturunan di Eropa. Salah satunya adalah Enwar El Masani, pemain berdarah Maroko yang mengaku memiliki darah Indonesia dan bersedia membela skuad Garuda. Lantas, siapakah sosok Enwar El Masani dan dari manakah darah Indonesia yang ia miliki? Berikut ini merupakan profil singkat sang pemain. Enwar El Masani merupakan pesepak bola muda berpaspor Belanda yang lahir pada 18 April 2001. Saat ini, usianya sendiri telah menginjak 21 tahun. Paspor Belanda yang dia miliki tak lepas dari fakta bahwa El Masani lahir di negeri kincir angin tersebut. Ia lahir tepatnya di Breda. Meski berpaspor dan lahir di Belanda, El Masani ternyata memiliki darah campuran. Diketahui ayahnya berasal dari Maroko, sedangkan sang ibu merupakan orang Indonesia asli. Sehingga, jika dilihat silsilah hidupnya, El Masani bisa membela tiga negara di kancah internasional, yakni Belanda sebagai tempat lahirnya, Maroko sebagai negara sang ayah, dan Indonesia yang merupakan negara asal sang ibu. Dalam dunia sepak bola, El Masani mengawali karir di Belanda kala bergabung di tim muda AVV Zeeburgia. Pada 2009, El Masani bergabung di Akademi Top Belanda milik Ajax Amsterdam, di mana ia menghabiskan waktu untuk menimba ilmu di sana selama 8 tahun. Sebagai informasi, El Masani menimba ilmu di Ajax Amsterdam bersama para pemain muda yang saat ini menancapkan diri sebagai wonderkid sepak bola Eropa. Usai menimba ilmu di Ajax, El Masani mencoba peruntukan di Inggris dengan menandatangani kontrak profesional bersama West Ham United. Meski menekan kontrak profesional, El Masani harus puas bermain di tim U18 dan tim U23 klub berjuluk The Hammers itu selama 3 tahun. Usai kontraknya berakhir bersama West Ham, El Masani bergabung di tim Uni Emirat Arab bernama Ajman Club pada 2020. Sedangkan di level internasional, El Masani tercatat belum pernah sekali membela tim nasional manapun, baik Belanda, Maroko, dan Indonesia. Oleh karenanya, dia terbuka dengan segala opsi, termasuk membela timnas Indonesia di kemudian hari jika dirinya dipanggil. Bagaimana menurut teman-teman?